Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ulang tahun yang ke-9, dalam analogi kehidupan, saya yakin Warta Bromo sudah mampu melangkah dengan benar dan sudah memiliki sebuah nilai bagaimana membedakan berita yang harus diberikan kepada masyarakat dan berita yang memang harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Selama saya bertugas di Polres Pasuruan, saya melihat objektivitas dari pemberitaan yang dilakukan oleh Warta Bromo cukup memiliki bobot. Saya berharap ke depan, di hari ulang tahun yang ke-9 ini, Warta Bromo semakin bijak dan semakin mampu memberikan informasi berimbang dari sisi negatif, termasuk juga dari sisi positif untuk pembangunan bangsa yang berkarakter. Sukses selalu untuk Warta Bromo. Selamat Milad ke-9. Warta Bromo berani melangkah.